Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni, sharing ini saya nak berkongsi sedikit dengan anda semua tentang kenapa peniaga sekarang kena peduli dengan pemasaran video. Saya Amin Kamarudin daripada Business Ultimate dan saya melatih ramai peniaga untuk bina pendapatan dan ada pendapatan yang berterusan dengan modal bisnes yang rendah. Okay, jadi perkongsian hari ini adalah untuk bercerita sebenarnya. Saya nak bercerita tentang perjalanan dari dalam apa kata proses bisnes yang saya dah lalu, saya dengan partner saya, dan saya pasti ramai daripada anda juga yang sebenarnya pernah ataupun mungkin sedang melalui keadaan ataupun masalah yang sama. Jadi harap-harap daripada perkongsian saya ini bolehlah bantu anda untuk kata breakthrough keadaan anda yang anda sedang lalui dalam proses bisnes. Okey, kalau kita perasan, okey, kita punya marketing, channel pemasaran kita berubah, betul? Berubah-ubah. Dia punya efektif, tahap efektif dia berubah-ubah. Kalau macam saya dulu, saya mula bisnes 2013. Masa tu zaman Facebook, fenomena pemasaran di Facebook. Pendek kata, kalau kita post sekali dua kali, ada 10 pelanggan boleh dapat. Kalau post, insyaAllah akan ada pelanggan. Itu maksudnya kita punya bisnes masa tu disokong oleh fenomena orang nak berniaga online. Masa tu Lazada belum, Shopee belum kan? Masa tu belum lagi. Sekarang ni baru tengah, orang kata tengah booming. Tapi apa yang berlaku selepas tu, dalam 2014, 2015, okay, pemasaran di Facebook seakan-akan tepu. Ada yang orang masih buat duit dengan cara percuma, tapi dia kuasai, dia ada teknik-teknik baru, contohnya copywriting yang lebih efektif, yang lebih catchy dan sebagainya. Okay? Tapi ramai orang yang masih posting dengan cara yang sama, dan sehingga sekarang pun ada juga orang yang masih posting dengan cara yang sama. Hard sell, okay, poster, dan menyebabkan orang, bila orang scan kita punya, dia punya profile, dia punya newsfeed, dia tengok kita punya post tu tak menarik. Jadi apa kena mengena pula YouTube pemasaran video ni? Dalam kalau video, yang paling besar dalam video ialah platform dia YouTube. Okay, so apa kena mengena pula YouTube ni dengan saya punya dan dengan anda punya proses bisnes anda sekarang? Okay, so apa yang berlaku pada saya ialah bila bisnes boom 2013, 2014 pun dia awal tahun tu agak okay, lepas tu dah slow. So bila slow dan cramp, semua orang menjual benda yang sama di Facebook, betul? So apa yang berlaku ialah saya jenis suka cari sesuatu yang baru, tetapi tak nak orang kata setakat try. Saya nak kalau buat, kita kuasai. Kuasai niche kita tu, topik kita tu, kita kuasai channel tu kalau boleh. Sebab nak tak nak lah kita susah payah kerja kan. So kita nak dapat banyak lah. Tak nak lah buat kerja keras dapat sikit. Kita nak dapat banyak. Betul. So jadi apa yang berlaku ialah saya berkenalan. Saya belajar Google AdWords dengan salah seorang kata internet marketer yang juga kawan saya juga. Okay. Dan dia cadangkan saya untuk cuba pemasaran YouTube. So bila saya study pemasaran YouTube pada tahun 2014 ni, tak ada orang buat. Okay, hanya ada artis-artis, pelakon, benda macam tu. Berniaga ni tak ada sangat. Tapi saya tengok itu adalah platform video yang kedua terbesar kat dunia. Okay, jadi so saya start mula sikit-sikit ni bincang dengan partner. So saya tukar ambil video, dia tukar cakap. So daripada situ lama kelamaan ada video orang dah jumpa, seminggu sekali order, sampai satu tahap setiap hari ada order. Okay, dan hampir setiap hari jualan mencecah 4 angka. Jadi sangat-sangat fenomena lah pada kami masa tu. YouTube ni fenomena pada kami je. Sebab orang lain tak buat. Orang lain buat tak fokus. Dia buat, ada buat suka-suka, ada buat try malu. So kami, bila kami fokus satu pemasaran tu, kami nak buat betul-betul. So jadi apa yang berlaku? Okay, dan apa yang berlaku dulu dan apa yang boleh anda expect sekarang?
daripada platform YouTube ni, pertama apa yang kami jumpa ialah sebelum kita buat YouTube, close sale sangat susah. Sebab masa tu kita bergantung kepada gambar dan teks saja. Kan? Orang tak nampak kita. Orang tak nampak kita yang sebenar. So bila orang dah tengok video kita, orang dah tengok kita punya penerangan, dah tengok body language kita, dah tengok kita punya gaya bahasa, kita ni betul ke tak betul, dah tengok muka kita kan. Dia tak kisahlah muka macam mana pun, tapi kita persembahkan diri kita di depan mereka. Di depan mereka. Kan? Walaupun dalam handphone di depan mereka. Jadi dia orang percaya. Senang. Kadang-kadang kalau tak percaya pun maksudnya dia dah ada lebih kepercayaan berbanding dengan gambar dan teks. Okay, sebab dia rasa lebih dekat. Kan? Dan dalam gaya kita berbahasa pun kita macam bercakap dengan dia. Daripada situ, bila orang PM, orang biasanya dah nak, memang nak bayar. Itu adalah satu kelebihan. Dan dia nak bayar. Dia tengok video, dia dah dengar sebelum kita nak explain. Oh, saya dah dengar video, saya dah dengar apa yang you cakap, so macam mana saya nak dapatkan produk ni. So proses close sale daripada seminggu kadang boleh turun kepada 2 minit, 2 minit, 1 minit pun. Jadi cepat. Bila cepat ni kita ada credibility lebih cepat. So lepas tu apa lagi perubahan lepas saya kami serius dalam pemasaran YouTube ni? Kami dapat rekrut banyak ejen. Banyak ejen. Sebab apa? Sebab orang dah percaya kat kita. Dan dia bila dia tengok beberapa video, kadang-kadang dia tengok banyak video dalam channel kita dan dia dah buat keputusan yang kita ni adalah orang yang boleh bimbing mereka untuk buat income. Dan sejak saya aktif pemasaran YouTube ni, saya dapat banyak ejen. Sangat banyak. Dibantulah dengan teknik closing. Teknik closing yang baik. Okay, sorry. Batuk sikit. Jadi apa lagi? Okay, selain pada itu, untuk pemasaran YouTube ni, salah satu kelebihan juga ialah leverage. Leverage ni untuk setengah orang, leverage ni adalah perkataan yang asing. Leverage ni ibaratnya, saya bagi analogi, bukan analogi lah, saya bagi maksud mudah. Kita buat sikit tapi dapat banyak dan lama. Kita buat sikit tapi dapat banyak dan lama. Contoh video, bila kita buat satu video, video tu lama-lama di ranking, orang jumpa. Dan dalam keadaan kita sibuk, kita tak boleh nak fokus kepada pemasaran pun, video tu tetap akan dijumpai dan dilihat. Dan video tu akan tolong buat kerja untuk kita. Kita dah tak buat apa dah pada masa itulah. Maksudnya, saya memang cadangkan buat fokus pemasaran YouTube ni sebagai pemasaran yang long term. Bukan short term, buat banyak terus tinggal. Bukan macam tu. Tapi balik yang tadi, bila kita sibuk ke, kita ada urusan kat kampung ke, contoh anak sakit ke, ada apa-apalah distraction, okay, video-video yang kita dah buat ni akan buat kerja dia tanpa kita bayar gaji, kan? Kita hanya dapat keuntungan. Orang PM dan kita boleh close sale dan kita dapat sale lah. Betul tak? So itu antara benda yang saya nak share lah. Okay, apa lagi? Free. Pemasaran video YouTube ni adalah free. Saya banyak pemasaran lain free sebenarnya. Betul tak? Instagram, Facebook pun free. Tapi saya bercakap tentang efektif. Free dan efektif. Free dan efektif. Maksudnya free, anda hanya perlu ada akaun Gmail untuk anda start record video dan anda publish video-video tentang bisnes anda. Okay? Dan video, tak kira lah mula-mula video kualiti macam mana pun. Tapi yang penting, video tu ada gambar anda, ada suara anda dan anda bercakap tentang expertise yang anda ada. Dan tentang produk yang anda niagakan, tentang apa yang anda boleh bantu mereka, orang-orang yang tengok tu. Jadi sangat efektif. Kan? Sangat efektif. Dan lah free. Lepas tu orang boleh judge kita daripada video tu. Walaupun kadang-kadang kita cakap gagap-gagap ke, orang faham. Sebab ramai orang pun tak berani buat video. Tapi bila kita bercakap, walaupun gagap sikit, tak ada masalah. Sebab kita dilihat sebagai orang yang step up. Orang yang berani tunjuk muka, berani bercakap, bercerita tentang produk yang kita share. Maksudnya kita confident dengan produk kita. Jadi bila kita confident dengan diri kita, pelanggan lebih mudah confident dengan kita. Betul tak? Okay. So jadi apa lagi? Apa lagi? Simple. Sebenarnya YouTube ni pemasaran yang simple. Cuma biasalah benda baru, kita nak kena berlatih.
nak cakap apa dulu, lepas tu nak cakap apa, lepas tu nak body language macam mana, nak tengok mata melilau ke sana ke sini ke. Itu adalah proses pembelajaran. Semua marketing memang macam tu. Tapi simple, maksudnya kita buka handphone, kan? Kita klik, buka kamera, kita duduk depan kamera, on kamera, lepas habis cakap, kita edit sikit, kan? Gunakan banyak software yang suruh editing, lepas tu kita terus publish. Simple. Kadang-kadang kita nak karang sesuatu benda pun, posting pun ambil masa setengah jam, 10 minit. Okay, tapi untuk buat video, 2 minit video, 2 minit lah. Kan edit pun potong depan dengan potong belakang. Betul? Potong depan dengan potong belakang. Lepas tu kita publish. Sangat simple. Siapa yang boleh guna Facebook, siapa yang boleh guna Instagram, okay, anda boleh buat video. Tak ada masalah. Okay. So, jadi sekiranya anda ada pertanyaan tentang pemasaran YouTube, ini adalah zaman video. YouTube bukan benda pelik. Ramai orang salah faham tentang YouTube ni adalah untuk buat duit orang-orang yang ada bakat art. Maksudnya orang ada bakat seni, menyanyi, main gitar, berlakon, buat lawak bodoh, buat lawak bijak, okay, penyanyi, kan. Itu je yang boleh buat duit dengan YouTube. Tak sebenarnya. Benda yang paling cepat bagi duit dalam YouTube ialah jualan produk ataupun servis. Itu paling cepat. So, jadi kalau anda ada soalan, anda boleh tanya di bahagian komen. Okay, saya berbesar hati untuk bantu anda untuk lebih mengenali pemasaran YouTube ni. Jangan lupa untuk pergi ke saya punya channel YouTube Business Ultimate. Boleh subscribe dan klik butang loceng notification, sebab saya akan hasilkan banyak video-video berkaitan dengan business, marketing, sales, saya dengan partner saya, Master Zila, bantu anda untuk mungkin breakthrough keadaan anda yang ada. Sebab kami ada pengalaman, kami bukan expert pun, kami bukan sifu. Saya bukan sifu YouTube, bukan. Jauh nak jadi sifu. Saya cuma berkongsi pengalaman. Pengalaman yang mana saya dah berjaya bantu diri saya dan saya berjaya bantu agent-agent saya untuk buat duit. Okay? Dan mereka sendiri pun ada yang menjana jualan 4 angka sehari. 4 angka sehari. Okay? Jadi itu sajalah saya nak berkongsi hari ini. Terima kasih.